Abi mau dibikinin kopi? Gak usah, Mi. Teh aja. Oh iya, Mi. Ntar Umi temenin Abi di sini ya. Iya, Bi. Ini tehnya, Bi. Allah. Alhamdulillah, udah isa. Bi, nanti kayak saat berjamaah ya. Utut, udah isa. Abi gak apa-apa. Mi. Iya, Bi. Sepertinya kita harus ngomong serius tentang masalah ini. Menurutnya bagaimana? Abi juga berat, Mi. Tapi ini bukan keinginan Utun juga, Bi. Ini takdir dari Allah. Umi dengar sendiri, kan? Apa kata dokter tadi? Umi yakin Utun juga ingin menjadi anak yang baik seperti keinginan Abi. Kita sudah 10 tahun menikah. Abi nanti akan cari uang yang banyak, Mi. Ada program bayi tabung di Malaysia. Kita pasti bisa, Mi. Kita bisa. Umi tidak ingin mengaborsi anak ini, Bi. Indah daging kita. Mi! Umi dengar sendiri, kan? Apa kata dokter tadi? Abi pengen punya anak yang jago main bola atau jadi dokter, Mi. Allah, Bi. Jawaban doa kita selama ini. Janin ini cacat, Umi. Kita akan punya Down syndrome. Pokoknya, Abi pengen mengantar anak Abi ke SD. Bukan ke SLB. Umi gak sanggup untuk ngaborsi anak ini, Bi. Kenapa, Umi? Kenapa? Umi mau. Umi mau melihat anak Umi ditertawakan tetangga karena cacat. Umi tega. Kita sudah dipercaya oleh Allah, Bi. Janin ini cacat, Umi. Jangan menyanyikan anak ini, Umi, janin ini Down syndrome. Kita akan tetap merawat anak ini, kita Bi. Kita akan ditertawakan tetangga, Umi. Kita akan tetap sama beritian, Umi. Umi tega. Umi tega. Kau tidak kira-kira saja, Umi. Umi. Mi. Abi mencintai Umi. Itulah sebabnya Abi. Sudahlah, Mi. Pokoknya, Abi gak bakal menceraikan Umi. Tapi Umi ingin tetap merawat anak ini, Bi. Kenapa, sayang? Kenapa?
Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Apa Umi mempunyai kemampuan untuk merawat anak ini? Abi ragu. Tapi apa Abi sanggup menerima cobaan tidak memiliki anak karena sudah menyanyiakan janin ini? Kita sudah dipercaya oleh Allah, Bi. Insya Allah kita sama-sama berikhtiar. Mi, maafin Abi, Mi. Maafin Abi. Abi gak salah kok, Bi. Abi justru ayah yang baik. Abi menginginkan anak Abi menjadi anak yang baik. Sudah, Bi. Abi mencintai Umi. Mungkin Allah sedang marah sama Abi. Dan Allah memberikan cobaan ini untuk Abi. Abi taubat ya sama Allah. Allah gak mungkin kok marah sama Abi. Bi, kita sholat bareng ya. Iya, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mi. Iya, Bi. Umi enggak marah sama Abi. Kita sudah 10 tahun menikah. Selama itu juga, Abi gak pernah melewatkan sholat tahajud untuk meminta kehadiran anak di keluarga kecil kita. Sekarang ada janin di rahim Umi. Jangan disia-siakan, Bi. Bi, Umi mau nyuci piring dulu ya? Iya, Bi. Bang, aku hamil. Abang mau tanggung jawab kan? Aku takut kalau harus mengurusin kandungan. Kamu harus tanggung jawab. Ini anak kamu. Hah? Aku harus aborsi. Aborsi? Ya, diaborsi saja. Abi, sholatnya udah belum? Sudah, sayang. Sini Abi bacain cerita.